Jarak pandai mencipta rindu, juga gemar berkolaborasi dengan waktu. Merasa jauh ku dipeluk oleh haru, bisikan pun terkadang kian seru. Seakan ada visualisasi nirwana, begitu mempesona hal jauh di sana. Pesona yang nampak dari perantauan menggambarkan hangatnya kampung halaman. Meskipun rantau rajin menawarkan godaan tentang harapan, juga cerahnya masa depan, tetap rumah menjadi istana ternyaman. Satu ingin telah tertuang, satu pikiran sering terulang, satu kata yang selalu terpajang, ialah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, Pak. Oh, Mas Fahri. Mau nelfon Salma? Iya. Bisa dipanggilkan? Iya, Mas. Bisa. Oh, iya. Bentar, saya panggilkan. Assalamualaikum, Mas Fahri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Salma di sana? Alhamdulillah, kabar Salma baik, Mas. Mas Fahri, kenapa telpon? Enggak. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku udah sampai di Kediri. Alhamdulillah, kok cepet ya? Mang, Mas Fahri berangkat jam berapa dari Jogja? Habis subuh, cepet ya? Oh iya, kamu suka gak sama kerudungnya? Suka banget, Mas. Kenapa sih Mas Fahri repot-repot beliin Salma kerudung? Itu hadiah buat kamu, udahlah santai aja. Makasih ya, Mas Fahri, Salma seneng banget. Oh iya, 2 bulan lagi Salma libur, Mas. Mas Fahri bisa jemput kan? Mas Fahri kan udah janji. Iya ya, udah 4 kali loh kamu ngingetin. Ya udah, gitu dulu ya Mas. Salma mau kembali ke kamar dulu. Masih kegiatan soalnya. Assalamualaikum. Iya, baik-baik di sana. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadibah, khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba.
Fakanat sabar. Apa? Apa, Ana? 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 Ya Allah, Ana, aku ditinggalin. Ih, Ana. Oh, pantesan kabur. Ternyata ngelihatin pangeran, toh. Pangeran? Iya, pangeran. Kan biasanya mbak-mbak panggil Gus Fahri pangeran. Gus Fahri? Siapa itu Gus Fahri? Ana kok nggak tahu sih, Mbak Husna? Dasar anak baru. Gus Fahri itu putranya Yayi. Kamu gimana sih kok nggak tahu? Wah, maklumlah Mbak Husna. Kan Ana baru 5 bulan di sini. Dah, tuh liatin pangeran. Udah ganteng, pinter, baik hati, santun ke santri-santrinya. Pokoknya yang jadi istrinya pasti putri Kiai Gede. Mbak Husna itu loh, gak boleh ngomongin orang kayak gitu. Udah, dari mana tadi setorannya? Ih, aku jadi yang lain. Salam, masuk. Apa? Ribun, Pak. Lek, kapan-kapan anterin Abah jenguk Dinda? Insya Allah, Pak. Kapan? Ya nunggu waktunya longgar. Abah lama gak ketemu Dinda. Oke, insya Allah. Ya, Lek. Ah, ini ada oleh-oleh. Apa, Lek? Dari Jogja. Alhamdulillah. Terima kasih, Le. Iya. Ada lagi? Sepe apa kan udah rusak. Iya. Ini sneaker buat jogging. Iya. Alhamdulillah. Buat jogging besok pagi. Iya, Pak. Sama ini. Ada lagi? Iya. Pak kan suka musik. Oh iya. Masih satu, Pak. Ada lagi? Ya, ini. Apa? Smartphone. Iya. Alhamdulillah. HP-nya apa kan udah jadul. Langsung kita coba. Iya. Misalnya lama, Pak. Pakai apa-apa lama dulu aja nggak apa-apa. Ya. Coba suaranya. Udah jam 7 loh. Waktunya ada nih, Sak. Nilis. Bentar. Wah, kamu belum pernah dengerin adanya Gus. Lagi kan? Belum, Ustaz. Gak usah lah, suara kecil, Lek. Ayolah, Gus. Tunjukin ke santri-santrimu. Kalau suara kamu itu bagus. Jadi, cepet-cepet.
Ketuknya, ketuk. Allahu Akbar, Allah. Ya gitu biayanya jelek ya Ustaz. Ya, yuk, berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah. La yajibu asawmu ala addati dhalika wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku semua, santri-santri semuanya, perkenalkan, ini Fahri, anakku yang lama mondok, yang insya Allah besok meneruskan ngaji di sini. Besok insya Allah dan seterusnya, setiap habis isya yang ngaji insya Allah Fahri. Ya leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahri, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan dan juga diajarkan. Mumpung Abah masih hidup, masih sehat, kamu belajar mengajar, menemani santri-santri di sini. Tapi Fahri belum siap untuk semua ini. Fahri, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat juga belum siap meneruskan perjuangan beliau. Tapi para sahabat berusaha untuk meneruskan perjuangan beliau meskipun itu berat. Tapi bah, sudahlah Fahri. Kamu kan anakku. Kalau bukan kamu yang meneruskan perjuangan gue ini, siapa lagi? Masa iya Abah harus menikahkan Dinda supaya suaminya bisa mengurus pondok ini? Sudahlah Fahri, kamu pasti bisa. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan, dosa. Tadi saya dikasih amanah sama Hilma. Tadi kalau jenengan datang suruh bangun nih. Oh iya udah. Man, Hilma. Itu loh Gus Fahri. Apa sih? Hilma. Masya Allah. Bangun. Jenengan Gus. Iya. Duduk. Ini Gus, sedikit Gus. Udurin. Temenin saya ngopi ya. Siap Gus. Sip. Padahal udah saya bilangin sejak pagi loh. Heran. Ya emang begitu Gus. Kalau sudah tenggelam bersama aku, apapun yang di dalam otak kita itu akan hilang tak membekas. Kamu itu bisa aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusakuna ilal maut ka'annama yusakuna ilal maut wahum yanzurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal dengan saya? Sudah. Ya sudah kalau gitu, karena saya yang belum kenal, bagaimana kalau kalian saya absen satu atau dua anak, suruh maju memperkenalkan diri. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju! Oke? Setuju. Ana Fatimatu Zahro. Aduh, nama urusan sih. Gak apa-apa, maju-maju. Ya. Ayo. Maju, ada apa cuma terserah. Kamu ada apa cuma terserah? Iya, Gus. Iya, belum kenal. Aku, Gus. Gimana? Aku mau, saya mau izin ke... Apa? Saya mau izin ke belakang, Gus. Loh? Gimana? Izin ke belakang. mungkin dia cuma bangun. Langsung belajar aja ya. Kan saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gus. Sawu suku fakum fa inna taswiyata suku fi min tamami sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
kitabun alimum bima karu yakdibun wa idza qila lahum aminu kama wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maaf, Pak. Tadi Abah meloncat bacaan dari Al-Baqarah ayat 10 ke Al-Baqarah ayat 13. Barakallahu fihi. Alhamdulillah, Abah senang ada yang membetulkan bacaan Abah. Tapi kan Abah sudah bilang, kamu jangan hafalan dulu. Tapi kan Abah juga hafal Al-Quran. Fahri, kamu lebih baik fokus ke pelajaran yang lain saja. Fahri, nurut sama aku. Kamu cukup jaga saja apa yang kamu hafalkan. Tapi Abah minta berhenti menghafalkan dulu. Ya, Le. Nggih. Ini udah semua ini? Udah, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ini sih, Gus Farinya ada. Oh iya, saya sendiri. Ini, dilanjut nanti aja ya. Iya, Gus. Udah, kamu. Udah. Ini sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Jadi gini, Gus. Eh, jangan panggil Gus lah, panggil Mas aja. Enggak enak. Ya, maksudnya Mas gitu. Saya selaku perwakilan dari Ansor mau mengadakan seminar kebangsaan 2 minggu lagi. Dan di sini jenengan disuruh mengisi acara tersebut. Sebentar saya panggil Abah dulu aja. Anu, Gus, gini. Gimana? Kemarin kan saya sudah ke sini. Ya, kata Abah sendiri, jenengan mawon yang mengisi acara tersebut, bisa nggih? Gimana ya, Mas? Kan masih banyak alumni-alumni senior yang lebih bisa daripada saya. Nggak apa-apa, Gus. Lagi pula, yang ngutus itu apa? Bisa nggih? Kamu jadi ke Al-Azhar? Loh, saya kan cuma nemenin Gus Fahri. Kalau persiapan kamu gimana? Kalau saya alhamdulillah sudah dapat jus. Tinggal ngelancarin bahasa Arab sama yang lain-lainnya. Kalau Gus Fahri sendiri gimana?
Saya ngapain juga ya, saya bertanya sama Gus Fahri. Gus Fahri kan orangnya paling pinter di kelas, pastinya semua sudah siap lah. Ah, kamu Bang, saya kan juga masih belajar sama kayak kamu. Nyenengin Gus, tahu waktunya itu loh. Elah Hilman, gitu. Kalau seumpama aku tidak jadi ke Al-Azhar, gimana? Saya kan sudah janji Gus, kalau Gus Fahri berangkat, saya juga berangkat. Kalau Gus Fahri tidak, ya saya tidak. Apapun yang terjadi, saya tetap manut bimbingan Gus. Tapi kan yang ngajak saya, jadi saya harus konsekuensi dong dengan ajakan saya. Sudahlah Gus, saya yakin kalau pilihan jenengan itu yang terbaik. Alhamdulillah, dapat bagas kate, bujang. Nanti bujang-bujang membukanya sendiri pendang yo yo. Es, Bismillah, sementing niat, ngunggul laris. Jadi, gosap adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngaji, sandalnya gosok, ya percuma. Ngajinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh! Hei, Pak. Gimana, gimana? Duduk. Udah apa nih? Anu Gus, maaf. Kenapa? Nantam kamu belum selesai? Tidak Gus, iya sih, tapi bukan yang itu Gus. Apa? Minta dinikahin? Iya Gus, maksudku lah buatan niku Gus. Sudah, ambil aja kopiannya, gak apa-apa. Serius Gus? Iya, anggap aja hadiah dari aku. Ya Gus. Tapi lain kali jangan gosok lagi ya. Matur suwun Gus. Ya. Nanti tidak saya ulangi lagi. Gimana nantam kamu udah dapat berapa? 400 bait masihan Gus. Aduh. Nih Vanif, kamu tahu nggak Hafiz Indonesia, peserta Hafiz Indonesia masih kecil itu. Tahu nggak? Tidak Gus. Nggak tahu. Pokoknya itulah. Di acara Hafiz Indonesia itu ada anak yang masih umur 4 tahun tapi dia udah hafal 30 juz padahal dia belum bisa baca loh. Ya, berarti apa? Berarti gak perlu bisa membaca untuk menghafal. Iya Gus, nanti saya akan semangat lagi untuk menghafal Alfiannya. Tidak perlu membaca untuk menghafal. Tidak perlu membaca. Ya udah Gus, saya mau pamit. Ya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Salam.
tidak perlu membaca untuk menghafal. Tidak perlu membaca untuk menghafal. Tidak perlu membaca untuk menghafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Leh, dalam Mbak. Kamu sudah dapat undangan seminar NU kemarin? Sudah. Materinya tentang apa, Leh? Insya Allah nanti Fahri mau membahas tentang itu, ta'aluk agama dan negara. Nah, itu bagus. Kader-kader NU harus diperkuat akidahnya. Insya Allah. Sekarang kan apa sudah lega, sudah bisa istirahat. Insya Allah. Oh nggih. Mau izin habis ini, kayaknya Fahri mau keluar sama Hilman. Ya nggak apa-apa toh, Hilman kan juga ngurus di sini. Lagian, keluarnya juga sama kamu. Kenapa harus izin Abah? Ya, tapi kan Hilman masih santri kan Mbak. Jadi ya, mau gimana-gimana tetap izin sama. Ya nggak apa-apa, hati-hati Le. Ma huwal i'rab. Kitabnya ditutup dulu. Taruh di atas meja sini. Sebagian akhlak kita terhadap ilmu, jangan menaruh pena di atas kitab. Ya Ustaz. Ayo, Aziz. Ma huwal i'rab. Al-i'rabu huwa wa. Jadi, kalau mau ngaji di masyarakat, itu ambil hatinya dulu. Pakai bahasa yang ramah, jangan pakai bahasa amarah. Pelan-pelan, kita harus tahu adat istiadatnya dulu, harus tahu asal-usulnya dulu, biar nanti bisa masuk ke masyarakat. Iya, insya Allah saya akan mempelajari adat mereka. Sampun. Iya. Dhenyong pamit. Iya, silakan. Besok wonten malih Bapak Iswan. Iya, silakan. Monggo. Pun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Apa-apaan anak ini? Diulang terus. Bikin puyeng aja di kepala ini. Enggak kata apa-apa lagi. Baik, marah-marah ini apa ini? Ini loh Gus, daftar-daftar anak yang bikin pelanggaran ini Gus. Kan soalkan dulu ke yang jangan main kudul-kudul aja kamu. Ingat gak tahunya apa gimana? Kalau ada santri yang melanggar, soalkan dulu. Jangan mentang-mentang kamu ketoka amanah terus kudul-kudul aja kamu itu. Ingat kan, jangan jatuhkan hukuman ketika kamu marah. Dan jangan bersumpah ketika kamu jatuh. Bahaya kan? Kok banyak sekali yang melanggar? Ini mau ditakdir apa? Kalau di peraturan seharusnya mereka diundur, bukan begitu kan? Ini aja, kita doakan mereka supaya cepat sadar
dan mengikuti peraturan pondok. Kewajiban guru itu mendidik dan memberikan contoh yang baik. Terus, apakah kalau mereka digundul, mereka langsung patuh? Belum pasti kan? Alhamdulillah, mereka masih mau mondok di sini. Khawatirnya, nanti mereka boyong kalau peraturannya terlalu ketat. Ya sudah, sebagai hukuman mereka, kita doakan. Al-Fatihah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu yang nelfon. Enggak, Mas. Salma mau tanya, Mas Fahri udah matur ke Abah apa belum? Matur apa? Kan Mas Fahri mau ke Al Azhar. Udah matur Abah. Soalnya kakak-kakak kelas Salma bilang kalau tesnya 2 mingguan lagi. Kayaknya Mas Fahri enggak jadi berangkat dulu. Loh, kenapa, Mas? Sama Abah enggak boleh? Mas Fahri belum matur sih. Tapi kayaknya Abah minta Mas Fahri ngabdi di rumah aja. Ya sudah kalau begitu. Lagian kalau Abah gak ngebolehin, jangan harap Salma ngebolehin. Loh, kok kamu ikut-ikutan Abah? Ya iyalah, Mas Fahri pikir cuma Abah yang sayang ke Mas Fahri. Salma juga, Mas. Mas Fahri mendingan di rumah aja. Jangan pergi jauh-jauh ya. Ya sudah, santai. Mas Fahri manut sama Abah kok. Harus. Kalau tidak manut Abah, mau manut siapa lagi? Iya. Kamu makin lama makin bawel aja. Sudah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah sedang melihat apa? Sini leh, ini. Duduk samping apa? Lihat leh. Ini pernikahan Abah sama Umimu dulu. Cantik kan? Iya Abah, cantik. Gak terasa. Sudah 10 tahun Umimu meninggalkan kita leh. Sudah Abah. Fahri, kamu tahu anugerah yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada orang yang beriman? Apa, Pak? Anugerah yang paling berharga diberikan Tuhan kepada orang yang beriman itu adalah putra-putri yang soleh dan soleh. Sudah berapa kali kamu taruhan bola? Satu kali, Kang. Satu kali? Menang apa kalah? Kalah, Kang. Kalah? Kang, kamu itu taruhan bola. Kalah pisan. Malu-maluin. Tapi kan cuma 5.000, Kang. Astaga, Kang. Yang namanya
Di tuh bah 5.000, bah 100, bah 1.000.000, bah 5 miliar. Yang namanya judi itu dosa. Hukumnya apa? Haram. Ya Bang, saya minta maaf. Minta maaf? Tuhan emangnya saya. Minta maaf kepada Tuhan, jangan saya. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Saya janji tidak akan lagi taruhan untuk bola lagi. Maaf ya Allah. Amin. Ah, yang benar, kamu enggak ngulangin lagi. Iya, Kang. Saya janji, janji. Ah, iya, beneran. Kalau saya enggak percaya? Kalau panjenengan enggak percaya, kita taruhan lagi. Semenjak Umi wafat, kesehatan Abah menurun drastis. Kayaknya aku gak jadi matur kapan nih kalau aku pengen kuliah. Oh, jadi ya gak ngebolehin Gus Fahri kuliah? Bukannya gak ngebolehin, tapi sepertinya Abah mengharapkan aku di pondok saja. Lagian adikku juga gak ngebolehin kalau Abah gak ngizinin. Oh, ya udah Gus, berarti saya juga tidak jadi berangkat. Iya, jangan gitu dong. Kamu berangkat aja gak apa-apa kok. Tidak Gus, janji tetap janji. Kan saya sudah berjanji, kalau Gus Fahri tidak berangkat, saya juga tidak berangkat, apapun keadaannya. Ingat Gus, setinggi apapun cita-cita jenengan, kalau tidak disetujui oleh orang tua, apa gunanya? Lebih baik kita tak mendapatkan cita-cita yang kita harapkan daripada kita mendapatkannya tapi tanpa ridho orang tua. Ridhullahi fi ridho walidain. Tapi masih ada kemungkinan dibolehin kok. Lagian aku kan juga belum matur ke apa. Gus, yai itu sangat mengharapkan kehadiran jenengan di pondok. Kepulangan jenengan itu sangat ditunggu oleh beliau. Lebih baik jenengan di rumah saja. Saya juga belum matur kok ke orang tua. Kayaknya saya juga tidak boleh, apalagi sama kakak saya. Baiklah. Mungkin ini emang takdirku ya. Yang penting tetap bisa ngopi sama kamu di sini. Aku nggak jadi berangkat. Nah, gitu dong. Kadang kita juga harus mundur beberapa langkah ke belakang untuk melesat lebih maju. Iya man, aku takut malah nanti kalau apa nggak ngeridoin aku. Iya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini, geser. Ada apa ini, Pak? Ini loh, temanmu, Hilman. Dia mau ikut seleksi kuliah di Al-Azhar. Iya, Gus. Doakan semoga di saya lancar tesnya. Ya, amin. Alhamdulillah, kalau Hilman ikut kuliah di Al-Azhar Kairo. Semoga apa yang dia pelajari di sini dapat menjadi bekal di sana. Amin. Kalau Fahri, dia biar di sini, bantu Abah ngaji di sini. Pak Fahri ke dalam dulu ya? Iya, Le. Biasa, dia habis ngisi seminar anak-anak Ansor di desa sini. Biasa kalau kecapean. Monggo. Silakan, monggo. Gus, saya terpaksa berbohong ke jenengan. Saya sadar kalau saya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Maaf Gus, saya tidak memberitahu jenengan kalau saya sudah memberitahu kakak saya dari dulu. Maafkan saya yang telah mengingkari janji saya sendiri Gus. Maafkan saya Gus.
Maaf. Kau regas seluruh pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Gus, kenapa jenengan bicara seperti itu? Kejam sekali jenengan, Gus. Bukankah jenengan itu Gus Fahri yang sangat lemah lembut dan pemaaf? Tega sekali jenengan bicara seperti itu, Gus, kepada teman jenengan sendiri. Bukankah kita seorang sahabat yang punya cita-cita yang sama? Ya, begitulah seorang teman. Dia hanya ingat kekejaman orang lain pada dirinya meskipun kecil. Tapi dia lupa dengan kekejaman sendiri padahal begitu besarnya. Lupakah kamu siapa di antara kita yang kejam? Lupakah kamu ketika kamu membujukku untuk melupakan keinginanku itu saja? Kau bilang kadang kita harus melangkah mundur untuk melesat maju ke depan. Siapakah di antara kita yang kejam, Iman? Kau berjanji akan menemaniku ke tanah Mesir sana. Kau berjanji kalau aku berangkat, kamu akan berangkat. Tapi apa? Kau hianati itu semua. Tiba-tiba kamu datang bersama kakakmu menemui abahku. Bilang minta doa restu supaya berganti ketika berangkat ke sana. Siapa di antara kita yang kejam, Iman? Siapa yang kejam? Hampir saya mati menanggung tekanan hidup ini. Gus, aku tidak kejam, Ilman. Aku hanya menuruti kata-katamu. Kau sendiri yang bilang bahwa melanjutkan pondok ini lebih baik daripada aku kuliah ke Mesir sana. Kau sendiri yang bilang meneruskan amanat ini lebih baik daripada aku kuliah, Ilman. Dari kata-katamu itu pula aku menghilangkan cita-cita indahku untuk menyelami samudra Mesir itu. Kuturuti semua perkataanmu. Demi apa? Demi kata-katamu itu, Ilman. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Dari nasihatmu itu pula, aku rela menjadi anak komedian yang tertawa di depan umum, tapi menangis di belakang layar. Rupanya benar dari kata-kata pepatah, yang paling menyakitkan dari pengkhianatan adalah pasti dilakukan oleh teman. Ilman! Ilman! Berangkatlah ke Al-Azhar. Nikmati pemandangan indah di sana. Nikmati pemandangan yang kau dambakan itu. Carilah teman baru di sana. Tapi ingat, ketika kau sudah sampai di sana, jangan pernah mengingat namaku lagi. Anggap semua kebersamaan ini tidak pernah terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi aku jalan-jalan dari toko Glodot
ini ada kaos buat kamu. Kalanya bagus kan? Bagus ini, Bang. Makasih tadi. Jadi begini, Yai. Saya mau menyampaikan permintaan Abah waktu sebelum Bapak dulu. Iya, silakan. Abah berpesan kepada saya kalau ada waktu saya diutus Sowan untuk membicarakan masalah ini. Oh iya, iya, iya. Dulu, saya dan almarhum Yai Rosyad pernah punya janji yang belum terlaksana. Bentar, saya akan panggilkan anak saya dulu. Fahri! Fahri! Dalam, Pak! Sini, Le. Nggih. Sini, duduk sini. Ini Gus Zulfa. Ari, saya Zulfa. Ini Gus Zulfa ini putra almarhum Yai Rosyad. Teman Abah waktu mondok dulu. Dulu, waktu Abah mondok, pernah punya janji sama almarhum Yai Rosyad. Kalau kamu akan dijodohkan dengan putrinya almarhum Yai Rosyad. Gimana? Kamu mau? Maaf Gus, maaf Pak. Bukan maksud apa-apa. Tapi kayaknya Fahri belum bisa kalau langsung ngasih jawaban sekarang. Mungkin Fahri minta waktu untuk berpikir dulu. Gimana, Nak Zulfa? Insya Allah saya akan memberikan jawaban secepatnya. Begitu ya. Sebenarnya adik saya pun juga belum saya beritahu kalau akan dijodohkan dengan Gus Fahri. Oh iya, 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 iya. Kita tunggu keputusan dari Fahri. Kalau Fahri mau, baru adik kamu dikasih tahu tidak apa-apa. Hati wanita itu rapuh. Jangan dibuat sakit hati. Oh nggih, Pak. Habis ini Fahri mau ke Surabaya. Mau apa? Silaturahim ke teman Fahri. Berapa hari? 2-3 hari lah, insyaallah. Lah Hilman kan ada tes di Surabaya. Kamu enggak sekalian sama Hilman? Tempatnya jauh sama Hilman. Enggak ngajak Sugeng? Enggak, Fahri sendiri aja. Ya udah, hati-hati. Iya. Fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya Fahri. Gus, semuanya sudah saya siapkan. Jenengan tinggal berangkat saja. Pokoknya semua sudah beres. Terima kasih, Kak. Oke, Google. Yes, sir. Call Salma. Calling Salma, sir. Thank you.
Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Ada apa? Enggak, Mas Fahri cuma mau ngabarin. Kayaknya besok Mas Fahri gak bisa jemput kamu. Loh, kenapa Mas? Mas Fahri kan sudah janji sama Salma. Maaf Salma, Mas Fahri ikut tes ke Al-Azhar. Astagfirullah Mas Fahri. Mas Fahri bohongin Abah. Istighfar Mas. Mas Fahri terpaksa Salma. Udahlah, kamu kembali aja, terusin belajarnya. Assalamualaikum. Oke Google. Yes sir. Play song. What song sir? James Arthur, Impossible. Playing James Arthur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak, malam ini saya menjanjikan Gus Fahri karena Gus Fahri sedang ada halangan. Fahri kemana sih?
Allahul Azim. Sini man. Maafin aku ya Hilman. Aku kemarin emosi. Aku terlalu memikirkan keadaanku sendiri. Aku tidak memikirkan keadaanmu sama sekali. Padahal aku sendiri pernah bilang jangan pernah menjatuhkan hukuman ketika aku marah. Tapi aku malah melanggarnya sendiri. Tapi aku belum telat kok. Kamu masih di sini. Aku bisa minta maaf sama kamu. Sebelum kamu berangkat ke Mesir. Assalamualaikum. Salam. Oh, ada apa? Ini ada titipan untuk Gus Fahri. Terima kasih. Disambut, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, jenengan ditimbali apa? Diutus sendiri akan meterakan ngaos. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi berangkat jam berapa? Tunggu, sebentar. Tesnya bagaimana? Lancar. Ternyata kamu sudah hafal 30 juz. Maaf, Pak. Fahri, pernahkah Abah mengajari kamu berbohong? Kapan Abah mengajari kamu berbohong? Maaf, Pak. Fahri. Fahri, Abah tahu kalau kamu itu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Abah juga. Tapi Fahri, setiap selesai sholat, Abahmu ini selalu berdoa kepada Allah. Semoga kamu selalu diberi jalan yang terbaik di setiap langkahmu. Kamu ingat hadis Arba'in Nawawi nomor 1? Ingat, Pak. Sebutkan. An amirul mu'minin
Abu Hamas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Kamu tahu artinya? Tahu. Segala sesuatu tergantung niatnya dan setiap sesuatu. Cukup. Kamu tahu maksud dari hadis itu? Fahri kurang yakin. Fahri, Abah tidak melarang kamu untuk menggapai cita-citamu. Yang Abah larang itu ketika kamu melakukan amal baik, tapi bukan berniat karena Allah. Kamu hafalan Al-Quran hanya untuk tes ke Al-Azhar. Buat apa, nak? Maka dari itu, Abah memuji kamu dengan memberikan tanggung jawab mengemban pondok, supaya kamu tahu apa itu makna dari niat. Billahi ta'ala. Ayo ngaji, udah ayo ngaji, ngaji. Tukul ketan ning prapatan Bali ambek mantan podo karo mangan jangan nyet-nyetan. Ini Bang ya. Buat apa ini Pak segini? Masa nggak cukup segitu? Ya nggak cukup lah Pak, ini berasnya aja kurang ini. Cuma segitu aja? Nggak cukup? Jauh Pak, 2 kilo jauh. Yaudah, Pak. Ini. Nah, ini. Itu dong Pak, ya nggak bisa dong. Oh. Balik lagi Pak. Iya, iya, iya. Udah, buka buat jajan aja. Ada kembaliannya kok Pak? Oh, nggak usah. Nggak usah, buat jajan aja. Buat beli permen lah Pak. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yainya ada? Oh, yainya kasih pindahan. Panjenengan lungguh dulu saja, saya buatkan kopi. Bikinin kopi dong. Ada tamu nih, dua ya. Tuh ya, cuma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama, Gus? Nunggu? Belum lama kok ya. Baru sebentar. Cuma 5 menit. Saya kira sudah lama. Pripun, ada apa, Gus? Jadi kedatangan saya ke sini ingin menanyakan jawabannya, Gus Fahri. Aduh, gimana ya, Gus?
kayaknya ditunda lebih lama lagi. Soalnya saya mau kuliah ke Al-Azhar. Jadi kalau jenengan mau nunggu, ya silahkan menunggu saya sampai pulang. Tapi kalau jenengan tidak mau menunggu, lebih baik adik jenengan dinikahkan dengan orang lain saja. Kebetulan sekali Gus, adik saya masih kelas 1 Alia. Jadi kalau menunggu 4 tahun gak apa-apa lah. Jadi gimana Gus? Gus Fahri mau kan menikah dengan adik saya? Betul. Kamu sudah kenal belum dengan adiknya Gus Zulfale? Belum Pak. Loh, Gus Zulfa kok ada di sini? Nah, kebetulan ini adiknya Gus Zulfa. Wah, Ana itu kenapa sih kok jadi khotimah di sini? Ana itu minta sendiri loh ke Abah kalau dia minta diperlakukan kayak santri yang lain. Malah dia minta untuk menjadi khotimah di pondok sini. Dia itu tawaduknya, Masya Allah. Padahal dia putri Yai loh ya Abah. Ya begitulah Ana, persis kayak Abahnya almarhum Yai Rosyad. Juga begitu waktu mondok dulu. Ini namanya Mbak Ana. Iya Ning, saya Ana. Ini dari Mas Fahri. Apa ini Ning? Tahu, tadi kata Mas Fahri suruh ngasih pas waktu Mas Fahri sudah berangkat. Iya Ning, matur suwun. Seratus meter lagi, belok kanan. Yo yo wes rau, cerewet. Sabar. Loh, Gus, kok buat nanti angkat? Gak apa-apa, biarin salwa. Hahaha.
Halo. Assalamualaikum, Neng. Pripun? Kang, bilangin ke Mas Fahri, Abah terpleset di kamar mandi. Sekarang kritis di rumah sakit. Sap 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 s
Ya anjir. Cut. Action. Terus model Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton film kami. Semoga dengan film ini kita mendapatkan barokah manfaat di dini, di dunia wal akhir. Salam.